Mantan penyerang Persib Bandung yakni Jonathan Bauman kini menunjukkan penampilan positif bersama Kedah FA di kompetisi Liga Super Malaysia 2019. Meski sempat mengalami seret gol pada putaran pertama Liga Super Malaysia, Jonathan Bauman seolah sudah mulai nyetel dengan kompetisi negeri jiran. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak gol pertama kali di Liga Super Malaysia 2019 pada 2 Februari 2019. Ia juga sempat mencetak satu gol di kompetisi Piala Malaysia 2019. Kamal cabar Rodriguez. Bauman tidak usah dua kali ini untuk Jonathan Bauman. Bapak dengar suara Bauman! Akhirnya gol yang kedua. Saat Kedah FA menantang Selangor United pada 3 April 2019. Kini ia mulai menunjukkan tajinya setelah pekan ke-11 Liga Super Malaysia. Bauman kembali sukses mencatatkan namanya di papan skor pada lanjutan Liga Super Malaysia 2019. Bauman yang menambah 1-0. Untuk Zakuan kepada Bauman. Bauman lepaskan, cari Badrol, hantaran Badrol, Bauman!